Kembali lagi bersama saya di channel saya. Kali ini saya mau memberikan tip-tip memasak, walaupun masakan saya sederhana, dijamin rasanya maknyus. Dan resep kali ini biasanya disukai semua kalangan ya, dan terjangkau biaya. Kali ini masakan saya urap sayuran, dan bumbu-bumbunya ada 1 sendok kecil garam, 1 biji kencur, 2 biji bawang putih, sedikit gula merah, 3 siung bawang merah, ada 3 biji kemiri karena ini pada pecah, jadinya ada sedikit lebihnya ya. Terus 11 cabai merah, daun jeruk biar wangi. Nah, kali ini urapan saya nggak saya kasih terasi ya, saya ganti dengan ikan asin yang kecil-kecil ini, namanya ikan teri asin. Kita goreng dulu ya. Kita goreng dulu, tuangkan minyaknya. Aku tadi ini bekas minyak bekas aku pakai buat goreng tempe, nggak apa-apa. Kebanyakan. Kayaknya kebanyakan, ini ikan asinnya cuma sedikit. Saya ambil lagi sedikit. Oke, kayaknya cukup. Karena minyaknya udah panas, kita taruh ya. Ini ikan asinnya udah saya cuci bersih. Sambil nunggu ikan asinnya matang, kita ulek bumbunya dulu. Setelah ikan terinya matang, kita tumis dulu semua bumbu. Goreng bawang merahnya, setelah bawang goreng menguning, kita masukkan bumbu yang sudah diulek. Kita beri sedikit air, masukkan gula dan sedikit Royco atau penyedap rasa ya. Setelah bumbu matang, kita campurkan kelapa parut, itu setengah butir kelapa. Kita aduk-aduk sampai rata. Jangan lupa ya, subscribe-nya, like and share.